Begini kondisi Vihara Samudra Bakti di Bandung usai terbakar. Kebakaran menghanguskan bangunan Vihara Samudra Bakti di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 5 Februari 2019. Untuk menjinakkan api, petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Usai insiden tersebut, Polrestabes Bandung memasang garis polisi untuk memperlancar penyelidikan. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto, peristiwa tersebut diduga akibat menyalakan lilin yang terlalu dekat.